Halo teman-teman, hari ini saya mau ke UI. Kita ada bedah buku Hijrah Bang Tato di acara UI Islamic Book Fair. Nanti saya akan ajak Bang Tato juga ke sana. Kita ngobrol-ngobrol, kita bahas Hijrah Bang Tato itu bukunya, ceritanya gimana. Juga akan ada sosok Bang Tatonya nanti di sana. Ini Bang Tatonya. Halo, Tok. Halo. Gimana? Mau tampil sekarang di UI? Deg-degan. Ini event Bang Tato yang kedua. Yang pertama, launching Hijrah Bang Tato masih di lingkungan sendiri. Pesertanya juga terbatas, 40-50 orang. Ketiga. Pernah juga di Al-Azhar. Di Al-Azhar, ya, di Masjid Asy'ari. Ini di UI ini akan jadi event kami yang ketiga. Kita akan cerita-cerita soal bagaimana sih proses hijrahnya Bang Tato ini. Siap, Tok? Siap. Ngaji lagi surat Ar-Rahman? Insyaallah. Oke, sampai jumpa lagi. Ini kita lagi di jalan. Nih, Bang Tato excited mau ketemu mahasiswa-mahasiswi UI. Kata Bang Tato, nggak apa-apa, nggak pernah kuliah di UI, yang penting sekarang kuliah di UI. Kita sedang menuju ruang panitia sama Novi ini. Novi panitianya nih. Halo. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang tunggu ruang panitia. Ini masih ada acara seminar. Setelah ini kita bedah buku. Ini ada yang nervous nih sekarang. Biasanya nge-band sekarang ini apa? Mau ngisi talk show. Ya, mungkin kita akan mulai sekitar 15 menit lagi lah, 10-15 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini belum dijawab dengan penuh sukacita dan penuh sambutan. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tato ini memutuskan untuk berhijrah, memutuskan untuk memilih hidup yang baru. Gimana Tok ceritanya? Apa yang bikin hijrah? Assalamualaikum. Yang pertama sih istri. Istri, kenapa istri? Baik orangnya. Baik, iya. Istrinya ini ceritain dong, istrinya ini siapa? Istri saya namanya Nurma. Dia anak pimpinan pondok pesantren di Cicangkal, namanya Pondok Pesantren Al-Iman, putra Kiai Haji Wawan. Oke, menarik enggak? Putri. Menarik enggak seorang preman? Badannya ini kalau dibuka penuh tato dengan masa lalu seperti itu, menikahi putri seorang kiai pemilik pondok pesantren di daerah Bogor sana. Kira-kira kejadian atau rangkaian peristiwa apa yang bisa membuat dia menikahi Nurmah tadi kan? Pertanyaannya itu kan. Oh, sudah ketemu sama fans barunya ini yang pada minta tanda tangan hijrah Bang Tato. Yes. Ui keren. Tempatnya lah keren. Ya, kita sedang selfie. Ini terakhir kita mau pamit dari UI. Terima kasih panitia salam UI. Kita pamit. Mudah-mudahan bermanfaat sharing dari saya dan Bang Tato tadi. Terutama dari Bang Tato ini
pengalamannya nanti lama-lama dia jadi pembicara publik. Oh, yeah. Karir berikutnya kan ini sedang on progress. Asal nggak bawa samurai bang. Ustadz Tato. Oke, sampai jumpa. Hari ini hari debat. Saya biasanya tahu UI itu di TV, di film Bang Bendul sama Dono. Dan sekarang saya langsung ada di belakang ikonnya UI. Abis ngisi seminar Edan. Seminar para mahasiswa supaya mahasiswa hidupnya pada lurus. Pokoknya berkesan banget hari ini.